Okey, kita nak terus berbincang berkenaan dengan visa pelancongan yang ditawarkan kepada bakal jemaah haji ini. Sejauh mana? Kita tahu benda ini bukan benda baru. Pernah juga berlaku sebelum ini tapi masih lagi ada yang rasanya tertawan dengan tawaran yang sebegitu. Ya, sebabnya ialah kita memang tahu ya ada secara muasasa menggunakan package, kemudian ada juga yang mungkin ada visa furada. Jadi ada yang meyakinikan jemaah ya, yang membayar dengan harga yang tinggi sebab mereka betul-betul impian untuk tunaikan haji. Yang paling malang pernah juga berlaku yang hanya terkandas di KLIA. Dan yang terbaru ini dikatakan bahawa ada yang dah sampai ke Mekah ataupun di Jeddah tapi tak diberikan masuk kerana visa yang tidak valid. Jadi kita nak tahu apakah kesahihannya dan sejauh mana kebenarannya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Papua Malaysia, Persatuan Umrah dan Haji Malaysia, Datuk Sri Haji Razali Muhammad Syam untuk berkongsi tentang keprihatinan dan juga kebimbangan tentang isu ini. Assalamualaikum Datuk Sri. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya topik ini kita tahu macam tadi saya kata benda ini bukan baru Datuk Sri. Tapi kita nak tahu bagaimana sebenarnya bila kata ada yang menawarkan, kata tak apa, kita ada visa pelancongan, pastinya nanti boleh juga buat haji di sana. Bagaimana dengan topik isu ini? Okey, untuk makluman, visa pelancongan yang digunakan tu adalah visa khas untuk kalau kita tengok di dunia, negara Islam yang diberi adalah Malaysia dengan Brunei saja dan negara-negara yang bukan Islam lah. Jadi visa ni adalah keistimewaan untuk yang diberikan pada orang-orang Malaysia, yang mana kalau kita pergi ke Saudi atau ke Mekah kita boleh guna visa umrah, visa ziarah, sebenarnya visa ziarah dipanggil ya, bukan ini. Dan kalau musim haji kita ada mujamalah atau furada. Sebenarnya visa yang bagi. Jadi macam mana mungkin Datuk Sri melihat sebab setiap tahun ada saja kes yang jemaah yang terkandas, jemaah yang tak dapat terbang ataupun dah sampai dengan sekarang ini mungkin Saudi melaksanakan pelbagai peraturan ketat ya, termasuk bagi warganya tak boleh sesuai undangnya pergi haji itu, ada ketetapan ya. Jadi apa yang perlu ditahu oleh jemaah yang tidak melalui TH tetapi mereka ni ejen-ejen sama ada dilantik ke ataupun tidak, itu yang kita bimbang. Mungkin dapat dikupaskan isunya. Silakan Datuk Sri. Okey, kalau kita tengok untuk haji mengikut akta yang disediakan ataupun yang peraturan itu mestilah melalui tabung haji. Tetapi tabung haji pula mereka ada buat sendiri dan juga nak syarikatnya dan juga kepada PJH yang menguruskan jemaah haji. Selain daripada itu juga kadang-kadang visa khas yang dikeluarkan oleh kedutaan diberi juga untuk mereka membawa haji. Cuma kita ingin tahu bahawa pada masa ini yang dikawal untuk pergi haji visa dan kotak dari Malaysia. Tapi negara luar mereka boleh memohon direct. Jadi kalau tengok macam kata yang tadi sampailah 80,000 jemaah masih lagi menunggu rayuan. Jadi maknanya permintaan tu pergi haji banyak. Tetapi kota yang diberi tak cukup. Jadi itulah isu mereka berikhtiar macam mana cara untuk melakukan haji. Jadi balik pada yang kata terkandas tadi itu, saya rasa dia bukan perkataan terkandas. Mungkin tak. Jemaah yang pergi ni pun mereka dah berbincang untuk pergi ke haji tetapi tidak mengikut peraturan yang betul. Maknanya tidak memakai visa haji dan sebagainya. Dan kita tahu kalau mereka pergi awal ni, maknanya mereka dah tahu apa yang akan berlaku sekiranya mereka tak ada visa haji. Dan kalau kita tengok komen yang dikeluarkan oleh Facebook tu adalah kawan kepada kawan. Maknanya kawannya sana. Jadi pada saya istilah terkandas belum lagi. Kerana kalau haji ada sebulan lebih lagi. Jadi yang mustahak ni kalau kita travel, pertama you mesti ada tiket. Saya rasa jemaah ni semua ada tiket. Kedua penginapan, saya rasa penginapan. Cuma salahnya mereka tak punya visa haji atau mujamalah. Jadi mereka gunakan visa turis. Jadi kerana visa turis ni kita boleh duduk di sana selama 90 hari. Sekali duduk dan kita dibenarkan 180 hari dalam masa setahun. Jadi saya rasa terlalu awal mereka ni terkandas ataupun tertipu. Jadi keberkalian untuk misal kata kalau pergi dengan visa pelancongan
Jadi kalau tak dapat akhirnya dah tunggu sampai tak dapat visa haji yang sah daripada kerajaan Saudi, macam mana tu? Apa yang risiko yang bakal mereka alami? Okey. Kalau kita tengok yang pergi melalui visa pelancongan, mereka dah tahu risikonya. Kerana mereka pergi sana dengan harapan mereka dapat beli apa kata masyair di sana atau Star Street dan sebagainya. Jadi mereka tahu risiko yang dihadapi. Itu pasal mereka pergi awal. Kalau yang swasta, kalau mereka betul-betul ada visa, mereka akan pergi dalam masa seminggu sebelum wukuf atau 10 hari sebelum wukuf. Dan kalau kita tengok mereka ni pergi, mereka pun bersubahat dengan syarikat pelancongan tu sebenarnya. Mereka tahu. Jadi mereka akan bagi kata bila sampai sana, belum bermula lagi satu bulan lebih, saya ingat 40 hari lagi, mereka pergi mengatakan terkadang dengan harapan kerajaan Malaysia masuk campur. Jadi yang sebenarnya, bab ini kita belum kata masih belum lagi kata penipuan, tapi saya rasa persepakatan antara jemaah itu sendiri dengan travel agent itu sendiri yang mereka pergi itu. Okey, Datuk Sri, ada juga dalam pembacaan kami mengatakan bahawa kerajaan Arab Saudi sendiri mengatakan kalau sekiranya mereka pergi ke haji itu dengan menggunakan visa pelancongan, ianya haram dan berdosa sebab tidak mengikut ketetapan dan peraturan yang ditetapkan. Bagaimana kalau bagaimana nak beri kesedaran kepada masih ada segelintir yang mengambil kesempatan ini seperti mana yang tadi Datuk Sri sini cakap kan, kata bersepakat dan sebagainya. Kalau kita tengok bila kita pergi ke negara negara orang, kita ikut peraturan negara tersebut. Jadi di sana dah dikatakan untuk pergi haji mesti pakai visa haji. Jadi kalau you tak ada katakan gelang ataupun masyai untuk masuk, you tak dibenarkan masuk di Arafah. Jadi mereka ni pergi awal berharapan atau beranggapan mereka akan cuba berikhtiar untuk mendapatkan kelulusan untuk masuk buat haji. Kalau kita tengok di sana pun muasasa-muasasa usul memainkan peranan. Mereka juga berpakat. Itu pasal yang terjadi, mereka ni pergi awal dengan harapan untuk pergi haji. Dan benda ni bukan berlaku sekarang ni. Kalau kita tengok 20 tahun dulu pun mereka pergi umrah di musim Ramadan dan mereka stay back untuk pergi haji. Jadi pada pandangan saya, kalau nak sekat kata orang atau nak kawal, kita kena bagi penerangan kepada jemaah. Sebenarnya mereka pergi ni bukan untuk haji. Mereka pergi umrah di musim haji. Dan mereka kena reda dengan keadaannya kerana tak semestinya mereka dapat peluang pergi haji. Jadi kita minta mereka ni faham. Jangan mereka suka nak pergi dengan travel je, kononnya buat visa pelancongan ni. Sampai sana mereka beranggapan biarlah kerajaan Malaysia pula menyelesaikan masalah ni. Itu tak betul. Baik. Okey, jadi kita harapkan semoga mereka yang saya semua sediarilah, mereka pun ada kursus haji, semua ada taklimat, pastinya dapat maklumat yang cukup daripada agensi mohon mereka. Moga-moga selamat dan dapat menunaikan haji dengan sempurna pada tahun ini dan tentu yang berdatang. Terima kasih kepada Datuk Sri Haji Razali Muhammad Syam yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Papua Malaysia yang beri penerangan pencerahan. Moga-moga kita dapat memberikan liputan yang terbaik. Semoga impian itu memang betul, tapi kita juga ada lunas undang-undang yang perlu dipatuhi, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Sri bersama dengan kami. Satu perkongsian yang perlu kita ambil maklum dengan lebih berat lagi, sebab ini isu ini kan bagaimana kita tahu niat kita baik dan sebagainya, tapi cara tu yang mungkin undangnya kena patuhi sebab nanti kalau misalkan apa yang berlaku akan memberi implikasi juga kepada keselamatan. Misalkan ada dah memang dah sampai tetapi ditahan daripada mungkin daripada lapangan terbang nak sampai ke masuk ke Mekah Madinah, semua nanti ditahan sebab ketika musim haji memanglah kerajaan Saudi peraturannya sangat ketat untuk memastikan keselamatan dan juga terkawal sebab jemaah-jemaah yang betul ramai 2.5 juta. Moga-moga dapat disempurnakan sebaiknya, insyaAllah. Baik.